Allahu Akbar. Tapi kalau antum nampak nanti ada orang tangan lepas ke bawah, tidak otomatis ya, karena Maliki pun begitu juga. Ada agak mirip tentang tangan Maliki. Lalu kemudian, ini yang tak ada dalam mazhab lain, di depannya ada turbah Karbala, itu tanah dari Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Al-Husain tempel. Kalau tak ada, maka diambilnya tisu, karena kata dia tisu itu pun bisa jadi tanah, karena tisu kata dia tercipta dari tanah. Letakkan di tempat sujud, sujud dia ke tisu. Tak ada salam, dipukul-pukulnya aja pahanya, tak pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian solatnya jamak, solat subuh, zuhur jamak takdim dengan asar, maghrib jamak takdim dengan isya. Jadi tiga kali aja jamak. Makanya anak-anak muda banyak suka, yang malas-malas sembahyang suka aja. Karena jamak tiga kali. Lalu kemudian, ini yang paling menarik, dia nikah kontrak. Tak perlu pakai saksi, tak perlu pakai wali. Aku nikahi engkau 50 ribu sampai sore nanti jam 5, tunai. Sah. Makanya tertarik anak-anak muda. Hati-hati kalian. Saya jamaah ustaz di sosmed, sosial media, dari Balikpapan. Jauh. Numpang tanya, saya sering mengamalkan selawat nariah setelah salat fardu. Namun saudara-saudara kita di medsos katakan bahwa selawat nariyah itu selawat neraka, mengagung-agungkan Rasulullah bukan Allah. Mohon penjelasannya. Selawat tafrijiyah, selawat nariyah, selawat badar, itu selawat yang disusun ulama. Boleh selawat yang disusun ulama dibaca? Boleh. Selawat busiri, selawat barzanji, boleh. Itu bersanad sampai ke penulisnya. Ada sanadnya. Selawat nariyah, selawat menjauhkan dari neraka, bukan selawat neraka. Selawat menjauhkan dari neraka. Dalilnya apa? Man sallallahu alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat. Selawat terbagi dua. Salawat ma'thur yang diajarkan Nabi, itu yang ada dalam hadis sahih. Salawat ghairu ma'thur yang dibuat oleh para ulama, boleh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Salawat dari mana itu? Dari salawat burdah, busiri. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salat badan. Kenapa pakai syair-syair? Orang yang punya jiwa darah seni mendengar syair itu, bahkan dalam pengajian-pengajian kami baca ngaji di Mesir bukan macam ini cepat. Kita ngaji paling lama 3 jam. Mengaji di Mesir masuk jam 10 pagi, balik jam 10 malam. Maka ketika Syekh sedang munshid, mana munshid? Baca. Suruhnya munshid artinya membaca nasyid. Nasyid itu bukan nasyid rebana, membaca syair. Kami kemarin waktu di rumah Habib Ali ada munshid satu orang. Ustaz Abdul Somad ada bawa munshid, kata dia. Tak ada. Kami bawa perut kosong aja. Dia ada munshid. Munshid datang dari munshidnya datang dari Suriah. Dari Suriah. Munshid. Munshid tu membaca nasyid. Tadi saya jumpa Ustaz Imam Al-Falah. Saya bilang nanti Ustaz Maulid Nabi coba buat lomba baca nasyid, baca qasidah. Wa ajmalu min kalam tarahu qattu'ain. Tak ada wajah yang pernah dilihat mata seperti wajah engkau. Engkau situ siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa athyabu minka lam talidin nisa. Tak ada pernah orang paling ganteng yang pernah dilahirkan manusia di atas muka bumi. Khuliqta mubarra'um min kulli 'aibin. Engkau lahir dalam keadaan bersih dari segala cacat. Kaanna qad khuliqta kama tasha', seakan-akan kau lahir seperti yang kau inginkan sendiri. Lalu dia dipuji macam rembulan. Qamarun,
sayyidinan nabi qamarun, kau seperti bulan. Karena mereka mengatakan tola'al badru alaina, sudah terbit bulan. Nah, jadi suara-suara mana boleh dinyanyi, sedang Quran orang pakai lantunan lagu Quran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ada lagunya itu. Kalau membaca tak pakai lagu, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim, darah seni mengalir dalam anak-anak kita yang pandai. Ajarkan kemana bakat anak. Anak saya ini bagus suaranya azan, suruh lomba azan. Azan itu pakai lagu, ada lagu yang keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi orang Malaysia, karena orang Melayu lembut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lembut dia. Untuk tempat kita cocok yang kuat-kuat, apalagi untuk subuh. Wah, itu memang harus lagu metal itu. Saya baru mulai hijrah, Pak Ustaz. Tiap malam sering menangis karena belum bisa membahagiakan orang tua. Masya Allah, berarti hatimu lembut. Apa hadiah terbaik, amalan terbaik bisa hadiahkan pada orang tua saya, minimal bisa meringankan azab kubur. Karena saya juga baru belajar baca Quran, jadi seakan tak ada amalan. Al-Fatihah untuk almarhum ma'ayaku. Al-Fatihah, kul wallah 3 kali, kul wallah semuanya, al-kirim al-Fatihah untuk almarhum baca. Antum belum bisa baca Quran, kul wallah innaha la ta'dilu thulutsal Quran, 1 kul wallah sama macam 1/3 Al-Quran. Tapi jangan gara-gara itu berhenti baca Quran.